sapi. Waduh, minta keluar ini guys. Ini tuh, waduh tuh. Si, ya. Si siapa ini mas namanya? Raja. Raja. Kok bisa gini? Rajanya birahi guys. Waduh. Saya jempalik gini. Waduh si raja birahi guys. Tapi jumbo raja ini sepertinya birahi. Nangkrek. Padahal mau dikeluarin ini. Iya tadi mau dikeluarin. Malah ngangkrek ini. Ngangkrek ya. Si raja. Bersama Mas Yogi. Digeser gini aja mas. Ya geser gini aja. Waduh bisa ngangkrek gini gimana ya. Diputus talinya. Kita lagi di Subang guys. Ini yang ini sudah disingkirkan. Set. Dari samping dan di belakang ya Pak. Dari samping Pak, dibantu pelan-pelan Pak. Malah buat itu. Sudah dia kan. Ya Pak dibantu di. Dibantu kakinya Pak ya. Dibantu naik pelan-pelan ya. Wah, lawan-lawan. Aduh. Gak gelem naik ya kakinya. Waduh. Oh shit. Pleset guys. Waduh bahaya. Waduh waduh. Kasih karpet pak, waduh. Alhamdulillah. Wah, licin ya, agak licin.
mendebarkan sekali guys si raja. Wah, ini nendang-nendang galak-galak ya, Pak. Sapinya mantap-mantap ini, monster-monster. Satu lagi dia ada di Subang, Jawa Barat, guys. Arah ke Lembang yang ada tugu nanasnya. Jalannya Lembang. Arah ke Lembang dah. Kasumalang. Si raja keluar kandang. Mantap. Di kesempatan pagi hari ini kita tidak sendiri dulu, kami ada pantulan kandang juga ada Mas Altis dari Tasi Indonesia. Afdan, ini pertarungan Revan Dulan Kadang dengan si Raja di Cokedan. Mas Revan berani mau jadi matador itu kayaknya. Ambilin kain di mobil ya Mas ya. Tarung Mas. Iya no gak wani. Luar biasa ini kandang umbarannya ya. Iya mantap sekali. Ini di daerah mana nih? Jalan Raya, Jalan Cagak, Kasomalang, KM Kasomalang, Subang, Jawa Barat. Menerima sapi kurban. Kita lagi ada di tengah-tengah tambang guys ini. Ternyata ada peternakan sapi modern yang sangat keren sekali. Si Jaka sepertinya senang sekali keluar kandang ini. Sempat tadi nyangkrik ya guys ya. Baru mulai sih Mas. Baru mulai. Iya. Ya. Jadi masih awam lah. Masih awam. Masih ini. Awam. Ya. Kira-kira berapa bulan Mas ini Mas berjalan? Kalau nggak salah 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Kalau yang gede gini Mas. Ya. Kalau untuk kandang sendiri ini masih ada yang lain ya? Ada. Kalau nggak salah 5 kandang. Ada 5 kandang. Luar biasa. Ya, jumbo tapi di sini ya. Yang jumbo-jumbo khusus. Ya, yang khusus jemur, yang 800 dikit ya. Dan terus up di sini tempat ini ya. Luar biasa ini. Ini untuk perawatan sapinya dijemur jam berapa saja Mas? Pagi-pagi sih jam udah makan paling juga jam 9. Masuk lagi jam 11 atau jam 10. Tadi pagi juga sudah diberikan pakan ya? Udah. Pagi jam pakan, berapa? Rumput dulu, terus pakan, pakan rumput dulu. Jam si raja dilepas liar di kandang umbaran. Ini tempatnya asik banget guys, mantap. Yang di sini ada berapa ekor ya? Di sini ada 12 ekor. 12 ekor. Sapinya bermain. Raja. Raja, waduh, sok. Nggak boleh nakal, Raja.
Ini mantap sekali tempatnya, guys. Keren sekali. Selain itu juga ada sapi-sapi yang lain ini masih berjejer banyak sekali, jumbo-jumbo. Wah, ini malah dari semalam ini kayaknya. Harus dipindah kayaknya ini. Ini mas sparing ya. Sparing ini kayaknya konco lawas ya. Banyak sekali jumbo-jumbo. Dan ini rencana nanti mau dilihat Pak Bupati, guys. Ini yang ini. Pak Bupati Subang aja sampai sini loh, guys. Mantap sekali, Subang Jawa Barat. Ini salah satu sapi yang nanti akan ditengok oleh Bapak Bupati yeah. dari Subang, dan rencananya juga sepertinya mau dipinang. Iya. Yeah. Mau dibeli. Untuk sapi kurban 2022. Nih, masih banyak lagi, guys, tempatnya, guys. Mantap sekali. Sapinya mantap-mantap, guys. Ada berangus juga, guys. Temannya gerandong di sini juga ini. Mantap sekali. Halo Brangus. Ini juga ada banyak sekali. Wow, mantap. Ini ada si Metal Malbor. Halo. Waduh. Lucu sekali ini sapinya. Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Mau. Halo guys, halo. Ini ada PO juga nih, guys. Ada PO, halo PO. Mantap. Ini ngajak bermain ini yang mantap. Teman-teman, kita lanjut nanti ada kedatangan Pak Bupati, juga ada kita KDI yang penyanyi dangdut super cantik. Nanti kita akan lihat, katanya mau beli sapi di sini, guys. Mantap sekali. Terima kasih, ikutin terus channel Sapi Lemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.